Okay guys, balik lagi channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi ke NCT tapi yang 127 guys. Akhirnya ada konten lagi tentang NCT 127. Ini requestan dari Michael guys, Bring the Noise recording version guys. Okay, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Plak. Sipo guys, ini NCT 127 Bring the Noise guys. Gue udah tau lagunya, cuman ini dari pandangan yang berbeda guys. Kita lihat NCT 127 Bring the Noise recording version. Plok. Sedap. Ini dia nih guys. Oh ini live ya? Oh kirain recording version. Itu suara motor itu deh. Eh bener deh. Oh. Oke oke, ini kayaknya ada channel yang nambahin backgroundnya gitu guys ya, apa music ya, background musicnya, cuman dikompilasin di vocal recording ya guys. Oke okay, nice. Kita lihat guys, pici guys, ceplok. Oh nice, itu nice banget Mark. Taeyong. Musiknya kurang gede dikit guys, sayang nih. Anjir Babang Tampan Jaehyun guys, ini gue udah lama banget sih guys, ini si lesung pipi ini guys. Ini suaranya tuh bisa kemana aja guys, tapi gue paling suka sih guys, the mostly karakter dia tuh ke R&B, jujur aja guys, kalau Jaehyun guys. Sedap. Dia ngisi dua suara, bahkan tiga ya? Oh iya tiga suara guys, ada suara rendah, suara tengah yang ready shouting dua-duanya tuh guys ya. Oh nice, tebel, stacking guys ya. Siapa? Oh Johnny. Oke benar guys ya, jadi emang cara treatment mereka nyanyi guys ya, emang benar-benar tuh bukan di duplicate guys ya, atau dikasih, ya di duplicate, dikasih efek di vokalnya, tapi emang mereka create sound design dari benar-benar sumber masing-masing daripada member guys. Ini gila, menarik banget guys, serius. Asik. Jungwi. Bella. Aduh enggak kelihatan mukanya. Ya pecahannya guys ya, berasa di sini. Berasa banget. Oke, Duwon. Duwon. Dowon. Pecahnya. Oh manis. Tarikannya manis guys. Ini gue gak tau nih, Bring the Noise recording version untuk pre-record di live apa buat kebutuhan albumnya guys ya, gue sampe lupa guys. Raja lah dia ya guys ya. Taeyong. Hey Yuta. Tapi serius guys ya, maksudnya ini mentah, kita cuma bocoran dari kamera, itu suara mereka udah asik banget, kita bisa denger, kita bisa nikmatin sebenarnya guys ya, walaupun memang ya terpentok sama karakter room tone dan segala macam, jadi suaranya rada gepeng, terus ada bocoran-bocoran yang gak jelas, tapi yang pasti mereka tuh benar-benar tuh bikin karakter ke sebuah lagu tuh gue suka banget guys. Kalian bisa ngeliat kan guys, ini gak ada flat guys. Sangat dynamic mereka punya suara gitu loh guys. Itu fungsinya artis ya. Vokalis. Oke, double stacking ya. Kok Dowon sih guys? Gue jadi inget kebalik-balik sama Day6. Doyong guys, ampun sorry guys. Aduh kebanyakan ini artis nih guys di kepala gue guys, nama-nama guys, maafkan saya guys. Ya ini Bella ya. Hey Chan. Tuh guys, ini serius tuh part paling gue suka guys. Ini lihat Eunice yang mereka yang sedikit shouting, akhirnya punya karakter tersendiri di part itu guys. Bring the noise, gitu guys. Nih ya di sini guys.
Nih. Aduh. Pecahnya kalian ngeliat gak sih? Pas dia masuk part yang hit it again ya, kalau gak salah kalimatnya guys. Itu langsung lebih harmoni guys. Lebih open suaranya, lebih open voicingnya. Gila sih. Maksudnya mereka tuh untuk arrangement vokal emang the best sih menurut gue ya. Hit again. Ada yang ngambil gitu. Tail. Oh Tail nih. Tail ngambil rendah. Kok ngambil rendah dua-duanya ngeden guys ya? Gue gak tahu nih guys. Apa sangat ekspresif si Tail? Oh yang satu ini ya. Tail ya. Oh manis pecahnya. Woi, Tail, nice. Ini part Johnny ini. Serius guys, ini Johnny secara lafal, secara pattern, secara biramanya guys. Ini menurut gue, serius guys ya, gue gak tahu kalian sependapat sama gue. Tapi menurut gue ini seksi guys. Terlepas gue laki sama laki guys, tapi ini part seksi. Kalian dengar dia punya frase, dynamic, nih guys ya. Sorry guys, tapi emang gue perlu akui guys. Kalau gue emang bilang enak, ya enak. Nih enak banget part Johnny sini guys. Gue highlight di sini guys. Gila. Partnya pas banget dengan karakter dia guys. Gokil. Oh ini Jaehyun. Oh iya gue pernah ngeriak yang part yang sini guys ya. Tapi gila nih Jaehyun. Suara. Baik lagi mereka tuh tahu cara penempatan harus seksi itu kayak gimana tuh. Gila sih. Maksudnya ya gimana guys ya. Seksi bukan secara visual guys ya. Tapi secara audio gitu guys. Dan ini dapat gue ulang lagi Johnny guys, sorry guys ya. Ini gue ngefans banget sama part itu guys. Sorry banget guys. Bodo amat lah ya guys ya. Dia yang pecah juga ya. Enggak maksudnya itu kayak kalian dengar-dengar tuh klasik-klasik rap zaman dulu guys. Kayak zaman Vanilla Ice, Criss Cross. Yang vibe-nya masih kayak begitu guys. Iya gak sih vibe rapnya guys. Jadi tuh keren banget sih parah. Gila Jaehyun. Ngeri ya. Angker nih suara guys. Oke dia ngambil 3 versi guys ya. Versi yang lebih direct mic. Ada yang lebih whispery gitu suaranya. Satu lagi gue gak bisa denger guys di speaker gue guys. Gak ke-translate. Iya gak ke-translate. Mark. Kalau Mark tuh selalu bikin iconic ini guys ya. Kalimat guys. Biasanya depan guys. Kayak di glitch mode ya kan yang aduh itu suara dia udah gila deh guys. Udah kayak apa ya guys ya. Ibarat kayak kalau kayak gitar guys. Itu kan karakter Fender, karakter Ibanez, karakter merek lah guys. Dia udah punya merek, dia udah punya trademark guys. Dia nih suara-suara dia apa Mark Taeyong itu karakternya kuat banget guys. Kuat banget. Strong. Baik. Universi live asik. Nah, ini baru masuk fungsi sound engineer guys. Kalian kalian kan mereka nyanyi bareng Yunis, cuman nggak seragam guys. Itu masuk baru ke quantize guys, quantize tempo guys ya. Nanti akan pasti rapi kalian yang udah hasil akhirnya guys. Dan ini sangat wajar banget di dunia recording guys nih. Lo kan secara napas itu ya edit lah. Oh temponya tapi bagus ini. Oh nice. Gila Mark. Ya. Abis guys. Gila ya. Salah pencet guys. Gue gak tahu guys ya. Kalau ngebahas NCT guys. Gue excited banget guys ya. Semuanya keluarga NCT guys ya. NCT 7, NCT Dream, Wavy. Itu masalahnya musiknya menurut gue. Itu mereka punya. Punya sesuatu hal tuh yang menjadi karakter guys ya. Memang di K-pop ini kan ribuan gak sih, nyampe gak sih, ratusan lah ya, ratusan band-band itu guys. Tapi mereka bisa compete dengan genre mereka yang menurut gue tuh sedikit-sedikit keluar gitu guys. Jadi kita bisa dengerin tuh punya karakter gitu guys. Gila keren sih, suara-suara mereka, muka-muka mereka itu gokil. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris, sana, bye-bye.